from this world, this sinful world. Kita berdoa dan kita dipimpin oleh Pastor Wizi. Yes. Mari kita berdiam semua dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang maha besar dan maha kuasa di surga, Tuhan yang kami hormati, tinggikan dan muliakan senantiasa. Oleh karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan dan muliakan. Pada malam ini kami akan mengadakan malam talenta. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan penjagaan, pemeliharaan supaya kami semua selamat berada di tempat ini. Sementara kami mengadakan satu program yang baik sekali untuk para pathfinders semua. Agar kami boleh mencungkil bakat-bakat di dalam segi lakonan, melakonkan apa yang ada di dalam Alkitab. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami supaya kami dapat menyelami maksud dan makna lakonan-lakonan yang akan dilakonkan pada malam ini. Kami serahkan program ini, acara ini di dalam tangan Tuhan, dan kami juga mohon agar cuaca yang baik Tuhan karuniakan kepada kami sementara kami melaksanakan dan melanjutkan program ini. Dan kami mohon ampun atas semua kelemahan dan dosa. Kami mohon semua ini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Wizi. Kita akan mulakan pertemuan kita malam hari ini dengan melihat dan menyaksikan persembahan. Tapi sebelum itu, saya menjemput dulu, saya punya teman host malam ini, yaitu Abang Bob. Uncle Bob. Saya banyak kedai di Sabah. Oke. Okay. Uncle Bob, ada yang pernah pergi kah? Tapi malam ini belum boleh order. Ya. Besok pagi. Besok. Oke. Okay. Jadi. Kau kenal kah saya? Saya kurang kenal loh. Saya kasih tahu. Saya pernah panjat satu pokok. Kamu ingat sudah? Oh, pokok. Tapi kan orang tidak suka saya, Ba. Hmm. Jadi saya malu-malu. Ayah. Tapi saya tidak tahu kenapa saya panjat pokok. Kau tahu? Saya pun tidak tahu. Kamu tahu? Kenapa kamu tahu? Saya tidak tahu. Jadi kenapa saya panjat pokok? Apa? Siok? Siok kepanjat pokok? Tapi kan dari saya kecil sampai saya besar, itu juga tinggi saya. Itulah saya panjat pokok. Dari saya kecil sampai saya besar, begini betul panjat pokok. Kau pandai berlakon enggak? Macam mana? Begini. Tidak boleh panjat pokok macam macam itu. Macam mana? Macam ini ambil tangga, ah, yang itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Baru kita panjat. Oh. Oke. Okay. Okay. Eh, siapa yang pertama tuh nanti? Itu Kiulu yang pertama. Kiulu. Kiulu. Oh, oke. Okay. Kiulu. Orang sudah ready kan, eh? Oke. Okay. Mari Kiulu sudah ready, yang lain sudah ready? Mantap. Okay. Sekali. Sudah sedia yang ada di grandstand? Oh, belum. Belum sedia. Oke. Okay. Yang ada di Astaka sudah sedia? Oh, belum juga bersedia. Ada Pastor Presiden kita sudah sedia? Oh, sudah sedia dia. Oke. Okay. Jadi malam ini kira-kira kita ada penonton ribuan.
Ya. Saya tengok di sana 10.000, di tengah 10.000, sana 20.000. Iya, betul, betul. Sekarang ada 40.000. Ya. Belum dikira di bagian atas sebab samar-samar tidak kelihatan mereka, sekitar 12 atau 13.000 yang ada di sana. Bah, cukuplah kita bercakap. Cukup. Silakan. Jadi, Kilo ambil tempat. Kita akan mempersilakan persembahan pertama pada malam hari ini yang akan dibawa daripada Kilo.
Test mic. Test. Halo, tes mic.
Terus, boleh gak kasih gelap ini? Boleh tutup lampu nih kak? Siapa tahu di mana switchnya? Semua nih, ini yang di sini saja, kasih pasang di depan saja lampu. Enggak boleh. Satu link. Oke, tidak apa, tidak boleh kan? Bolehkah? Coba. Kalau boleh, kita padam ini dulu. Terima kasih. Sudah, kasih teks-teksnya soalnya boleh.